Hai hai hai, welcome back to my channel di Rizky Desa Putra. Hari ini gue lagi di pusat pemesanan kue ulang tahun, guys. Gue di Lila Cake Regency, recommended banget nih. Makanya gue pengen sekali ngeliput toko ini, guys. Ini banyak banget kue-kue ulang tahun yang bener-bener lucu-lucu, keren-keren. Bagi yang sweet-sweet tuh, yang suka-suka yang manis-manis, nah bisa ngeliat, oke? Sebelum saya mau ngecek-ngecek lagi, jangan lupa subscribe, share, dan komen, guys. Oke, ikutin terus video ini ya, tonton sampai habis, ya kan? Biar tahu, ya kan? Misalkan apa aja yang ada di sini, oke, guys? Ikutin saya terus, guys, ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Aduh. Weekend ya, Kak? Iya nih. Ini saya mau nanya nih. Pemesanan gue kan di sini nih, yang benar-benar recommended kan? Iya. Nah, kebanyakan tuh customer tuh yang kayak gimana tuh? Yang banyak yang mesen-mesennya tuh? Tergantung ya. Kalau anak-anak pasti sukanya karakter. Tapi kalau orang dewasa tuh model-model tuh yang agak-agak berarti bebas ya, bisa anak kecil, bisa dewasa. Tergantung kan, yang ulang tahun tuh siapa dulu gitu loh. Gitu. Kalau anak-anak biasanya sukanya karakter. Kalau cewek tuh yang lagi ngehit sekarang tuh LOL tau gak, Mas? LOL apa tuh? Hah? Apa tuh LOL? Oh, pasti anaknya tahu deh. Oh, nanti kalau anaknya ulang tahun punya di sini, makanya okay. Pasti tahu. Oke, iya. Bisa ditunjukin gak tuh? Boleh, nih yang di sini ada nih, LOL. Yang ini 75.000, dia yang karakter LOL tapi yang brownies lukis ya. Oh, yang ini ya? Iya, benar. Ada Doraemon juga kan, sebelahnya iya. Ada Hello Kitty. Oh, berarti karakter ya? Itu namanya karakter. Tapi kalau yang orang dewasa, biasanya pesannya kayak brownies, terus Black Forest, tiramisu, mango. Lapis sorbetnya kebetulan udah habis, Red Velvet juga sudah habis ya, Devil Cake juga udah habis. Terus Milo nih, peran terbaru kami. Milo ya? Produk lain? Ini juga nih bolunya
itu isinya apa tuh? Keju sama coklat. Tapi lewatnya banana juga bahan ininya. Apanya? Enggak, bahannya bahan bakunya jelas beda dong. Oh, beda ya. Tapi komposisinya mah pasti sama terigu. Sama. Terigu susu. Terus ya ini nih Mas baru. Ini kue pie susu keju. Kue. Boleh Mas kalau mau coba. Oke, nanti kita coba ya. Iya, aja enggak apa-apa. Murah, guys. Terus yang lagi pudingnya juga kita. Nah, puding juga ada ya? Puding apa aja tuh? Ini ada pudingnya tuh. Udah banyak yang ini ya, terjual ya hari ini ya. Ada blueberry, mosaic, strawberry. Ini puding lapis mary. Terus ini puding coklat. Coklat. Oh, yang lagi kekinian banget sih Mas, yang lagi ngetren. Puding lumut kelas susu. Oh, ini sih rasanya embolita banget. Puding lumut kelas susu. Kelas susu, guys. Oh, flanya di atas bawah ya? Di atas. Ini yang di bawah apa nih? Pudingnya. Oh, pudingnya. Atasnya puding lumutnya. Puding lumut ya. Apa cantik kue yang mana? Ini atau mana ini? Harganya gimana? Enggak, harganya murah kok. Perangkatnya terjangkau. Enggak bikin kantor kempes. Apalagi tuh. Terus jual juga lilin-lilin karakter kayak gitu. Lucu ya Mas ya. Warna-warni kayak rainbow. Iya. Ini juga kita jual di HBD Gold yang buat ditancepin di kue ulang tahun. Jadi biar kuenya tuh lambat lebih kesannya tuh eksklusif banget gitu loh. Apalagi nih? Kertas ini juga jual. Namanya ini kertas bulungkat ya. Kalau saya bahasa ini kayak gitu. Terus kita juga jual kayak gini nih, goodie bag buat si buat kue-kue apa yang buat nanti apa acara ulang tahun gitu. Goodie bag kita jual. Okay. Jual juga. Banyak ini ya. Barang-barang juga kita jual nih Mas kayak gini. Nah, barang-barang kayak gini. Jadi kalau mau nyari perlengkapan ulang tahun gak usah jauh di lah. Oke, sekalian pesan kuenya, sekalian pesan cemilannya, sekalian pesan puding-pudingnya. Nah, lengkap guys di sini. Kayak iya, lila kayak. Dari Gensi guys. Oh iya. Lilinnya juga variatif Mas, ada lilin eksklusif, ada lilin magic nih. Yang ditip enggak mati-mati kayak sulap gitu deh pokoknya. Masa sih? Iya. Kayak sulap deh pokoknya. Asli. Serius? Ya, serius tuh Mas. Serius ini? Iya, ditip enggak mati-mati. Ini ditip enggak mati-mati? Iya, kayak sulap kan. It's not magic tapi. Saya juga baru tahu. Cuma ada di Lakek doang guys, adanya Mas. Mas Cokel. Cuma ada di sini doang loh Mas yang ada lilin magic. Iya, benar. Kalau kita anak-anak sih bilangnya magic lake candle. Karena bilangnya lilin yang ditip enggak mati-mati. Panjang berarti apinya ya. Iya, pokoknya ditip enggak mati-mati. Sumbunya dari bana gitu. Juga jual piring-piringnya juga nih Mas. Ada ya. Nah, tadinya dia juga. Pokoknya lengkap semua pokoknya guys ya. Lengkap guys. Ada topinya juga. Iya, benar. Terus kalau pesan cake wedding juga bisa, Mas. Cake wedding orang nikahan. Nah, ya. Nah, ntar bisa dihias pakai bunga rangka ini. Bunganya bagus banget ya ungu ya. Unyu-unyu gimana gitu. Berarti bisa ini juga ya.
pesan request juga ya? Iya, bisa request. Itu minimal berapa minggu apa berapa? Ya, kalau kayak pesan-pesan kue itu minimal kalau di sini tuh H-2 sudah bisa di start pesanannya, terus bisa langsung diadain tanggal gitu, tanggal sesuainya aja. Terus yang lagi keterus sekarang tuh kayak ini yang pakai foto namanya Cat Ulta Edible. Jadi printing ya. Tapi tuh fotonya gambarnya aman, bisa dimakan karena dibikin dari kertas gula bahan makanan. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya mau kalau ada foto fotonya si Mas atau istrinya atau anaknya atau mungkin siapa gitu, bisa pesan kue itu aja, Mas. Begitu isinya apa itu? Ini. Nih, iya. Oh, ini tuh. Kita juga jual, toko kami juga jual es mambo dengan macam varian, ada rasa. Ini murah loh, guys, harganya cuma 4.000. Ini ada strawberry. Iya. Ini rasanya green tea. Green tea rasanya apa ya? Strawberry, green tea. Green tea, terus yang ini coklat. Coklat. Yang ini ketan hitam. Ketan hitam. Ada juga rasa buah naga. Oh, buah naga. Yogurt juga ada. Terus rasa yang ini kacang hijau. Kacang hijau. Mm-hmm. Mas sukanya rasa apa? Ya, ya pasti. Pasti. Rasa yang pernah ada gitu ya. Iya, pernah ada. Bener. Apa nih? Ini di sebok, kalau kalian juga ada rasa di sebok yang blueberry. Ada yang rasa Oreo. Terus, ini modelnya apa nih? Ini modelnya tuh isinya coklat. Iya. Terus ada kayak brownies coklatnya gitu. Terus toppingnya tuh blueberry. Mantul deh pokoknya. Mantul guys. Jangan lupa guys mampir di sini, Regency Lilakai. Lengkap semuanya guys. Mau cari apa aja di sini ada, bukan cari kue ulang tahun, cari varian cemilan yang enak-enak, cari puding, cari es, semuanya ada, cari roti ada, cari saya juga ada di sini. Kau saja. Ini buka jam berapa nih? Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam jam operasionalnya toko buka setiap hari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Mm-hmm. Ya. Jadi Mas kalau mau pesan di sini aja. Oke. Bisa ikutin. Aja ya. Oke, sip. Oke, makasih untuk infonya. Nanti yang mau pesan guys, langsung aja ke sini ke Regency ya. Oke, nanti di deskripsi ada, ntar saya cantumin semuanya ya, keterangannya. Oke, makasih kakak. Ya, sama-sama. Hai guys. Udah semua kan infonya, udah tahu semua ya kan. Tinggal lu pada mampir ke sini, mampir di Regency. Di Like Cake guys. Oke, biar pada tahu mampir ke sini ya kan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment guys. Mau ngevlog di mana lagi nih ya kan. Oke, makasih udah nonton terus, ikutin terus video saya ya kan. Thank you semuanya. Sampai sini dulu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi konten-konten berikutnya. Oke, guys. Oke, dadah. Assalamualaikum.